Informasi soal korban tenggelam di pantai Istana Presiden seperti apa kronologisnya? Menurut keterangan dari saksi-saksi, betul telah terjadi kecelakaan laka laut yang terjadi di tempat kejadian pantai Bayu Amerta, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Tadi sekitar kurang lebih jam 12.15 menit. Jadi ada 5 orang warga Kota Cimahi berkunjung ke pantai Bayu Amerta. Bahkan sebetulnya orang tersebut itu tidak tahu bahwa itu daerah terlarang, karena menurut keterangan dari saksi-saksi yang kami wawancara, jadi mereka baru ke Pelabuhan Ratu. Mereka langsung memasuki wilayah Bayu Amerta, melaksanakan mandi di situ. Yang dua ke tengah menurut keterangan saksi dan terseret arus. Arus sekitar jam 12.15 bisa dievakuasi yang terseret arus tersebut. Jadi namanya Elpan Ejar, kurang umur 20 tahun, warga Kota Cimahi. Itu mereka lagi berwisata papajar jelang Ramadan atau seperti apa? Betul, mereka berwisata papajar menjelang menjelang Ramadan. Dan itu pertama kali mereka belum tahu tempat bahwa itu terlarang. Belum tahu tempat karena itu merupakan safety ya. Tamu hotel juga dilarang sama petugas hotel untuk mandi di pantai itu. Daerahnya Pantai Karang. Karang-karang dan curam. Curam di situ. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.